cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Huis, kali ini saya tidak main game busit lagi atau review mod, namun kali ini mau nginpo ya, nginpo bersama teman-teman. Tapi nginpo sing halal ya mas ya. Ini masih bersama teman-teman saya ya geng ya. Ini ceritanya mau buat merconan atau bledosan. Biasanya banyak sih kalau di daerah saya tuh bumbung atau mercon tradisional. Oke, saya masih bersama Mas Arwin di sini, Mas Andi, terus Mas Rizal, juga ada Mas Galang yang sedang memotong, guys ya. Ini yang punya tanah di sana, geng. Namanya Mas Andika ya, masih ngambil alat. Nah, ini masih persiapan ya, geng ya, mau motong bambunya yang mau dibuat mercon atau bumbung ya. Simak terus videonya bagaimana keseruannya. Yuk kita langsung gasin mas. Oke mas, ini sedang mau kemana, di mana mas? Mas Dinasti atau bisa dipanggil dengan Mas Galang tuh. Waduh, harus ikut ini ya. Oke, kemana mas ini? Aduh, nanti saya diculik mas. Nah, ini sudah sampai di TKP-nya. Weh, Mas Rizal sudah mengawali, Mas. Hati-hati loh, Mas. Waduh, mencari kesejukan ya. Yang berarti sumuk ya ngene, Mas. Asli seger loh ini. Waduh, ngeri. Oke, guys. Di sini sudah hampir ya, King ya. Bersama Mas Rizal jokinya. Sudah hampir putus namun masih nyangkut guys ya bambunya. Dikit lagi mau putus dan jatuh seharusnya. Lumayan besar ini geng ya bambunya. Oke guys. Bentar lagi. Gak apa benyemplung banyu. Ngempet Mas. Tak bantu doa. Oke geng, sedikit lagi mas, ngeri bambunya geng ya. Tuh, main besar panjang. Langsung, ayo. Sudah terpotong geng, ayo. Wey, ngoleng, cepat. Bahaya geng, adanya cepat mas. Wey, adanya cepat mas. Wey, gak apa-apa geng ya. Kompresi ini padat mas ya. Guys, ini sedang metode yang kalau di daerah saya namanya penggejeruan. Di daerah kalian apa geng namanya? Gucayo. Oh iya, aku cai ya. Ayo tangan sitok ya, blaset. Yuk. Oke, ready Mas ya. Kita pegangi di joki sama Mas Galang atau Mas Dinasti. Nah, guys, ini akhirnya bambu-bambunya sudah selesai ya, guys ya. Ini sudah dilubangi, sudah di kasih. Waduh. Nyantol Mas. Oke guys, setelah sedikit drama tadi ya, muter-muter cari tempat untuk nyumet, banyak yang nggak boleh karena ya mengganggu ya kenyang memang. Dan akhirnya kita nyumetnya tetap di pinggir kali atau di pinggir sungai di daerah sini ya kenyang. Ini teman-teman banyak yang mau mandi, ada yang mau dodoran ya mas eh. Oke. Dan ini sudah ready ya kenyang. Nih kalian bisa lihat
ada 2 biji. Jadi tadi itu buat 2 ya, geng ya, bumbungnya itu. Wes ready, siap, langsung gasin ya, geng ya. Eh, lanjut lagi, Mas. Aku aslinya wedi, geng. Tapi ya tetap los. Oke. Mas Rizal. Kaget, Mas. Saya kados sekali kae tetang karo Andi. Tambahin. Mikir sik. Wah, oke, kumpluk iki. Oke, Mas. Itu apa, Mas? Karbit ya, Mas ya. Karbitnya sudah ready, guys. Los ya. Dijoki sapa iku? Sing joki sapa? Mas Brian langsung dimplung nih. Waduh, suaranya kelontong. Oke guys, kita nyumet lagi di joki Mas Jemblong. Yo. Mas. Yo. Joki Mas Brian dan Deta, Mas eh. Langsung sacet yo. Bahaya, geng. Bahaya. Malap, geng ya. Lep. Mikir ke? Eh mati, tutupin ya. Keri Mas. Pakai korek Mas. Yo. Keri Mas. Ayo dong Mas, sinten iki lho. Aku tahan yo. Ayo, bikin. Aku tidak nyemplung. Oke guys, sudah selesai ya. Kita nyumet bumbung atau meriam bambu bersama teman-teman. Eh, laki-laki semua ya guys ya. Aman pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa tetap support channel YouTube Kang Saman. Di like videonya, di komen yang banyak. Yang belum subrek ya, dimohon subrek ya Mas eh. Yuk kita bersih-bersih yuk guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.